teman-teman, bagi yang belum pernah membuat penanda tempat lokasi di Google Map ya, teman-teman bisa ikuti tutorial atau cara dari OKX YouTube. Oke, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi dari OKX YouTube ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita klik Google Maps. Setelah kita membuka Google Maps, kemudian kita zoom, kita dekatkan penanda lokasi yang kita ingin tandai untuk tampil di Google Maps ya, penanda tempat. Kita zoom lebih dekat. Kita harus benar-benar hafal ya penanda tempat yang akan kita buat. Nah, misalkan ini adalah tempat yang akan saya tandai untuk air isi ulang ya. Kita tekan dua kali, kita ketuk dua kali, akan muncul tanda merah. Setelah muncul tanda merah, kemudian kita klik strip 3 pada kiri atas ya. Kemudian kita geser ke atas. Kemudian kita klik tambahkan tempat. Nah, kemudian kita beri tambahkan nama ya. Tambahkan nama sesuai keinginan atau sesuai produk atau sesuai tampilan toko atau sesuai tampilan bengkel atau sesuai tampilan yang lain. Nama harus akurat ya. Setelah kita beri nama, kemudian kita masuk ke kategori. Kita isi. Setelah kita mengisi kategori, kemudian lokasi atau alamat, kita dapat klik update tersebut. Kita paskan. Kita paskan pada titik lokasinya ya. Nanti Google akan mencari alamat tersebut. Nah, ini misalkan lokasi yang akan saya tandai ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah nama, kategori, lokasi, kemudian kita ke tambahkan nomor telepon, jam buka, situs buka, dan foto ya. Kita tambahkan. Tambahkan jam buka, kontak telepon yang bisa dihubungi. Setelah semua jam buka, jam tutup setelah disetting semua, hari Senin sampai Minggu, kemudian tambahkan kontak telepon. Setelah kontak telepon, tambahkan situs. Kalau tidak ada situs, tidak usah. Tapi kalau memiliki situs, bisa ya ditambahkan situsnya. Setelah itu tambahkan foto. Kalau bisa fotonya lebih satu atau dua ya. Nah, jika semua sudah kita isi komplit, foto sudah, foto lebih dari satu itu lebih bagus ya. Setelah semua sudah terisi, kemudian kita klik
segitiga biru di kanan atas. Kita akan mendapat informasi dari email ya. Kalau mau gabung jadi local squid, tinggal klik jadi local squid. Kalau tidak ya tidak usah, nggak apa-apa. Setelah pin dipasang, kemudian kita keluar, kita cek email ya. Biasanya akan ada notifikasi. Nah, dipublikasikan langsung tampil. Dipublikasikan penambahan Anda pada sumber prima air minum isi ulang ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi cara membuat Google Maps. Jika belum diterima, nanti akan ada notifikasi saran Anda akan diterima. 1x24 jam akan mendapatkan informasi. Oke teman-teman, itu tadi tips membuat penanda tempat di Google Maps ya. Semoga bermanfaat.